kemudian berkata baginyo bagi api niako. Jadi boleh dia bercakap pergi mari. Pelik juga ni. Ni orang panggil ra'ib. Benda ajaib. Pelik. Benda ra'ib. Lagi pula ajaib. Boleh dia berkecek ni. Ni aku boleh dia bercakap dengan tuan ni aku. Tuan hak jaga dia tu. Tu dia. Kemudian tak kala dulu. Dia dah sebut dulu pun kita rasanya tak pernah tergambar dalam kepala. Gapo dia sebut dulu kita muka awal ni, muka pak satu ni. Maka api, maka dan adalah bagi api ni aku jahanam itu 10,000 kepalanya. Tak biasa tengok tu. Tak ada tergambar mana oleh kepala tu, tak mana dia 10,000 kepala. Mana api ni ada kepala. Orang je lagi. Orang binatang ada kepala. Tapi dia panggil pucuk dia tu lah. Pucuk api dia. Kepala api mana pucuk api dia. Kalau kita nak bakar rumah makan di api tu kan. Cuba kita tengok. Gambar dia tu keluh. Cuba dengar ada kepala lah naik pergi. Pucuk dia tu dah lah. Berapa tu? 10,000 kepalanya. Ini awak baca lepas dah muka di bawah ni. Pak satu. Maka tiap-tiap satu kepala tu 10,000 mulut. Ada mulut pula dah. Boleh dah kecek eh. Pelik juga tu. Pelik benar ni. Ajaib nama dia. Pelik, pelik. Jadi dia kena mati dulu baru boleh tengok benda ni. Tapi belah tak temu pun tak apa. Ni dia panggil azab. Dia panggil azab wal iazabilah. Ada dengan mulut pula dah dengan akarnya. Tu dia. Sebab tu Allahumma ajirna minan nar. Pandak-pandak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma la tukhzini yawmal qiyamah. Doa Nabi pendek-pendek. Allahumma la tukhzini yawmal qiyamah. Padahal dia kalau dia tak berdoa lagu tu pun dia tak ada podah lagi. Nabi ni kan hak cerak dah. Tapi di samping tu tu dia panggil hak yang totok beratnya umat dia ni lah. Tengok doa yang paling panas sekali yang Nabi kita baca. Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan akan menghinakan daku pada hari itu. Ya hari ini ya bukan tepat menentu ni dah. Hina melia hari ini ni bukan lagi. Kadang-kadang melia di dunia ni, tapi hina di akhirat ni. Ada kalanya hino di sini, melio di sana. Melio sini, hino di sana. Macam-macam lah. Dia bagi pak dia tak boleh lari. Dah orang kita ni dah. Pak kara ni dah. Ada ke tak teman kita ni? Pak kara cuba kita perhati tak? Seni dunia. Pas seni juga di akhirat. Ayah dia. Ada tak ayah ni? Kalau ada pun jadi payah juga ni. Dua keseningi ni, dua seni dua negeri ni payah juga. Kau ni pula. Seni di sini, lepas tu susah di sana. Lepas tu banyak je. Mewah lah dengan makan, minum, pakai di dunia ni mewah. Tapi ya susah lah dia kena hisap, kena gapo di akhirat ni. Dunia tak apalah, popongo tak hari pagi temu ni. Popoco, popongo katalah. Tapi kena hisap di akhirat ni. Dia susah lah. Hisap habis. Jadi hisap habis. Halaluha hisabun. Haramuha iqabun. Hak halal kena hisap. Hak haram kena seksa. Tu mana katanya. Seni sini tapi susah di sana. So lagi. Susah di sini. Lepas tu seni di sana.
banyak juga susah di dunia ni, tapi seni di akhirat. Kalau tengok orang hak debek-debek akhiratnya, seni apa seni di sana susah, sini susah sungguh. Macam mana puak nabi ya, nabi rasul ni pihak hak seni tak ada. Ha, dia tak ada tahu ni tu. Nabi mana seni? Ha, tak ada. Ha, sejak daripada nabi 124,000 tu, dan pulanya 20 apa 300 lebih nak rasul tu, eh tak ada sorry habuk hak seni di sini. Tapi cerak ia kena, ia apa? Ia panggil seni di sana. Sebab mereka itu susah payah di sini. Ha, lekat nombor ulul azmi jelah dah tu. Nabi Musa, Nabi Isa buat tu eh. Ha, Ibrahim ke, oi, buat lebih mati, lebih mati saja buat tu. Sebab panggil ulul azmi minar rusul, lima orang dia. Ha, tu dia deh. Nabi Zakaria, Yahya, oi habis. Nabi Isa siapa naik ke langit ni hamba demo orang mana nak bunuh tu. Ha, tak ada maknanya. Susahlah di sini tu, tapi seni di akhirat. Hak tu kebanyakannya orang ahli lah susah sini. Selaginya susah kedua, sini pun susah, akhirat pun susah. Ha, ni pia ni. Ya kena tak di pia tu benda tu. Ya kena tak di orang kafir. Orang kafir hak susah sini tu ya. Dia susah dah di dunia ni, susah pula dah di akhiratnya. Dan moga imej tak ada ni, Islam pun tak, imej pun tak ada sahabat dia ni. Mana kesusahan dia dua negara saja. Ha, kita minta hasanah sini, hasanah dia ni. Rabbana, ha, kita minta Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Lepas tu waqina azaban nar. Ha, tu kita ada doa pandak-pandak tu. Allahumma la tukhzini yawmal qiyamah. Itu doa pendek sekali. Ha, sebab sudah semayah ni kita ambil doa tu tak apa dah. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabanna. Ha, tu sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ha, tu. Ha, golik ke orang ingat belaka doa tu sudah dengan hak tu lah panggil mana pun Rabbana. Ha, kalau kita dengar orang berdoa gak Rabbana ati, ha, dia dekat tu nak sudah dah tu. Tu dia dia bunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina, ha, dia jalan dekat nak sudah dah tu bunyi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ha, tu sudah hari tu ya doa ni ya kena mula dengan alhamdulillah, patu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ha, balik mula balik sudah pun nak dua tiga. Ha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Balik mula pun dengan dua tu, sudah pun dengan dua tu juga, maka insyaAllah lah doa tu tidak ditolakkan. Haa, kita nak doa-doa lah, tapi dengan dua hak tu kena mula dengan hak tu, sudah pun dengan hak tu juga. Haa, tu doa tu tidak ditolakkan, mana dimakbulkan. Lebih lagi orang baca ni lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Patut tambah, nak tambah ke apa? Haa, Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fati rabbana atina fid dunya hasanah. Ha, tu hak pala pengak saja dah. Ha, doa tu hak nabi dengar sahabat dia baca, oh muni berdoa lagu ni. Mana hak mu doa tu meminta Tuhan terima. Ha, dia nak dia.
Ha, tu dia. Ha, baiklah. Ubah kelik semula anak royaknya cerita ha ni aku. Allah, leh ada 10,000 mulut. Ha, balik-balik. Dan pada tiap satu mulut darinya 10,000 taring. Ha, ada taring pula dah. Ha, ya api ni aku ada taring. Ha ni. Pas kalau email tak ada, paket bohong selalu tahun ni. Apa pula dah? Tak biasa tengok. Ha, nak tengok kena sini. Itu dia. Tak pernah tengok sini. Mana pula dah. Api ni aku apa pula ada taring. Ha, itu dia. Ha, gegel lah. Tapi orang mukmin tak apa. Royak lah mana pun. Ya amin. Royak tak ke mana pun. Ya berimeh. Berimeh. Berimeh tu orang mukmin. Ha, tak apa. Royak lagi. Ha, 10 taring. 10,000 taring. Allah. Dan bagi dan tiap-tiap satu taring tu 10,000 hasta panjangnya. Oh, panjang mana 10,000 hasta? Ha, taring sehasta pun kita tak pernah tengok dah. Tak biasa mimpi ni. Tak biasa mimpi. Benda ni benda haruh pada asalnya. 10,000 hasta panjangnya, panjang taring bagi api ni aku. Dan tiap satu taring tu 10,000 kurbah, grebo. Ia ni kulit kambing. Ha, kulit kambing. Satu. Yang isi di dalamnya racun. Oh, ada racun. Ha, dia. Ha, dia apa ni aku eh? Dia ada racun. Ha, apa yang kena api tu kan dia? Bukan main orang kena api bakar ke apa tu kan? Apa tengok? Ha, sama tak nak hilang tu berapa hari pula dah. Dan adalah baginya 70,000 zimam. Api ni aku ni ada zimam. Gapo zimam? Tali ke. Ha, kita buh tekak kuda, mulut kuda tu. Dia panggil zimam. Orang-orang naik kuda, dia pergi atas tu. Ha, nak kemudi kuda dengan zimam tu. Dengan zimam, dia panggil. Oh, hebat deh. Ha, ada zimam. Tali ke. Dia panggil gapo? Ya, tali ke kan? Ha, kalau kuda cerak, dia ada tali ke. Ha, dia mau pergi steering situ, nak break, nak gapo pun situ. Ha, dia ada kelah dia, ada break, dia cukup lekat dengan tali kek tu lah. Dan tiap-tiap satu zimam, 70,000 melekat dia menarik akan dia. Dia pergi tu lah, dia tarik. Dia muka nak pergi lah. Ha, boh nak pergi dia tarik. Dia ju gitu. Ha, kalau lembu dia panggil ju, berhenti. Kalau kuda tahu. Ya rumah naik kuda. Kalau kuda ni berhenti buat guna tahu ni. Ya ada tu bahasa dia tu. Kalau lembu juju. Tengok orang nak orang bergala eh. Kalau sok. Ha, sok tu masuk. Ya reti dia. Ha, cih. Ha, tu tubik sikit. Leng ha paling. Lepas tu ju ha berhenti. Ha, tu bahasa lembu. Masa gala lembu itu. Masa pada guna lagu tu. Ha, ha, tu orang baru ni dia tahu dah. Orang budak-budak lah ni. Bahasa dia tu. Ha, tengok hamak ayam, hamak syuk. Ha, tu ayam. Kalau kucing bukan syuk gitu tak? Ha, tak, tak lupa. Kalau lembu, hal lain. Orang kata hamak syuk gitu lembu. Ha, bahasa dia. Oh, tu pun kena kerti juga. Ha, ni ada dengan tali ke. Ada dengan 70,000 melekat. Ia ada menarik akan dia akan mengaku. Pada satu riwayat lain pula kata dia. Tiap-tiap satu zimam. Itu 70,000. Ha, apa tu? Halakoh. Lekoh. Itulah kita panggil halakoh. Lekoh. Lekoh rata je. Ada yang ada tali kem. Yang ni kalung. Baca kalung tu. Kalung ataupun gelar. Ha, kalung tu kalau dia buat tekak tu. Gelar dia buat tangan tu. Dan tiap-tiap satu halakoh tu. 70,000 rantai. Dan tiap satu rantai 70,000 melekat duk menarik akan dia akan rantai. Ah, tu dia. Maka tak kala di padang mahsyar putuhlah ratanya itu, putuh rata. Eh, ni pakak duk kain di puak melekat dia pun kain nak gi dak. Dia pun nak gi pas kita pun kain. Ha, berita gambar putuh. Pun nak baik eh, putuh juga. Dia kain nak pergi, kita kain heret dia, putuh. Rata terputuh.
Ha, tu dia bila weh? Di padang mahsyar. Ha, mahsyar ni tempat berhimpun. Mahsyar tempat berhimpun. Ha, putus perak. Oh, ha, dia mengamuk sungguhlah. Dia nak gi demo pegel, dia nak gi bah putus tu gapo lembu bekan dah. Ha, sepore dah hamak lembu nak gerebel, bah putus tu dia tak gerebel hang tu. Lari perak. Takkanlah ia api itu merko dan marah api ni aku tu. Pada sekalian orang kafir yang murih hot tu sangatnya. Ha, orang kafir yang murih sangat. Dan maksiat. Maksiat ni mana orang deraka. Ya, orang kafir ni cirak dah maksiat. Tiap-tiap orang asik. Ha, dia tak mesti orang tu kafir lagi. Tapi bila kafir, mestilah asi orang deraka lah. Ha, sebab kita dah lik tak sebab jadi deraka, dia panggil pucuk bagi kafir. Ha, mula-mula deraka, 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 lama-lama kafir. Wan iyadabila. Ha, ya klik situ. Ha, mula-mula kupur nikmat dengan orang tak semaya. Man tarakas salata muta'amidan. Siapa yang tinggal semaya, hal keadaannya sengaja. Tak ada uzur, tak ada terlupa, tak ada sakit, demi apa, tak saja tinggal semaya. Orang ni, faqad kafaro. Ha, Nabi kata. Maksudnya, kafirlah ia. Kafir, apa tahu ni dia? Ha, situ ada selisih pendapat. Kata setengah kafir nikmat. Setengahnya kafir ugamu. Ha. Dalam mazhab kita ni, dia tak anggut. Kafir nikmat. Kufra kafirun ai kufra nikmat. Dia panggil kufur nikmat. Tu pun selama tidak i'tikad halal. Kalau i'tikad halal tak semaya. Ha, tu kafir ugamu mati aja sih. Kerana tak semaya, tak apa-apa. Kalau semaya pun lapar nasi juga. Orang semaya pun demi hospital tak ada berhenti juga. Ha, kalau tidak semaya pun tak ada boleh apa setakat tu ya kalau dia semaya pun tu orang panggil mengejek ejekkan kafir dah orang tu ada ayah kebuk tak ada kena sembah berhala kalau sembah berhala ni tentu dah patung berhala ni kita dah kecek hari-hari ni ayah apa nak ingat tu tu dia ada kalau kecek dia semaya pun bokok bengah lekok dahi-dahi pun tak sudah kena kena makan darah juga. Tak kenyi dengan sebab tu. Ha, tu. Bokeh humbis dengan wayak gitu. Ha, ya, hak lain tu pak tak apa. Dia panggil hak lain tu tak ada bunyi kafir mana. Tinggal puasa, tak bunyi kafir. Tinggal zakat, tak bunyi kafir lagi. Tinggal haji, tak itu lagi. Tinggal semaya, kafir selalu. Ha, man tarakas solat. Orang tinggal haji boleh tebal-tebal lagi. Ha, syarat dia banyak lagi dah. Ada kuasa, ada kenderaan, ada belanja, duit pitih, tuai sehat. Ha, tak ada amal pak, amal perut dah. Ha, tu hajinya. Semaya ni dia tak ada gitu. Kalau amal pak lah nak ya. Oh jadi amal pak eh. Kena semaya tak? Kena semaya apa tu juga. Pas nak duduk tak boleh, tidur lah. Meletang lah. Ah, nak mengiring tak boleh. Ha, tak ada apa. Mengiring tak boleh. Menetek. Hunyur kaki hadap jatuh. Kalau kita sini enggak. Hunyur hadap jatuh. Kepala hadap ternaik sini. Lepas tu lapik batas sikit ayah itu. Ayah. Ayah pak. Lapik batas sikit. Ha, mari ayah. Allahu Akbar. Mulut lebar, lebar, lebar lagi dalam mulut. Tapi nak akik tak boleh tangan dia. Kau dah boleh. Eh? Akik tangan tak ada mesti. Rokok. Ha? Allahu Akbar. Rokok sikit. Sami Allahu liman hamidah. Oh seni weh. Allahu akbar seni tak ada kena gi ah. Ha, isyarat, isyarat, isyarat jangan sampai sudah. Isyarat dan israk pula dah tu. Orang semaya boleh tidur ni. Tak biasa dah. Ha, ya puasa pun jamin gedak ayun sampai situ eh. Kita ni jamin gedak nak semaya boleh tidur dah. Eh, tak jamin. Kalau tak jamin, dia kena berdoa lagu ni. Ya Allah. Kalau mu nak wis sakit kepada aku lah, siapa tanggung aku tinggal semaya, pakai ambil selalu lah. Jadi, takut-takut tak ada dengan-dengan-dengan nak jadi ni. Namun tak semaya siap. Tu pergi tenuh agama lah tu.
Jadi masa dia sehat, semaya tak tinggal, semaya, semaya tak tinggal. Bos sakit tinggal semaya. Jadi pelik kot tu. Kalau dia sehat ni rajin sama. Lima waktu. Lima waktu semaya awal-awal. Katalah kita boleh di awal sikit. Semaya awal, semaya, 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 semaya. Bos dekat dengan nak mati, tak semaya. Jadi pelik kot tu. Minta dengan Allah, ya Allah, kalau menampak kata aku ni, kalau hidup aku nampak tak ada kebaikan lah. Maksudnya kalau kau hidup, kau tak semaya. Kau hidup, kau tak semaya. Gini pakai ambil lah. Lawa kedok tu nak semaya bila tidur tu. Takut tak lawa. Tak lawa ke dia? Tak lawa. Sudah juga. Lah ni tak apa. Dia minta mati tak boleh. Tapi dengan minta mati dengan ada syarat-syarat. Itu tak apa pula. Pitenuh pada agama. Boleh minta mati. Tengok orang dulu. Dibala dengan Quran makhluk. Imam Bukhari. Dibala dengan Quran makhluk. Quran makhluk. Suruh kata Quran ni makhluk. Tak boleh. Gini Quran makhluk ni. Pas pula dia tubik di mulut dia matu. Bahaya. Pakai dia doa dengan Allah. Tuhan pakai matilah. Kalau duk bahaya. Duk ni bahaya sebab terkena kerajaan masa tu suruh kata Quran makhluk. Pahlia kata Quran makhluk. Dia kata puak radak-radak. Punuh ke bawah. Lalu dia doa. Doa duk berapa hari? 3 hari bah. Mati dia. Kita berani gedak lah. Apa nak doa mati dia. Itu dia. Umar pun dia doa lebih kurang tu juga. Itu dia. Habis. Dia tengok putus rata. Rata api ni aku deh. Dia buh rata pula dah. Kalau dia ada gerainya orang kafir dan maksiat. Itu dia. Habis tu, kalau dekat dengan kafir ni orang panggil orang tak semaya. Orang yang paling jahat pun tak semaya juga. Ya kita tak khabar ni. Tak khabar orang panggil tak ada khabar. Kalau orang curi pisau, orang apa orang tu? Orang jahat tak? Curi sekerak, jahat tak? Jahat. Orang curi motor, jahat tak? Jahat. Orang curi tali api, dia lah ni. Itu dia. Tu ada dengar apa? Tali api ni. Ada orang curi lah ni. Jahat lah tu. Jahat tu. Tapi nak tanya orang lebih jahat lagi orang mana je apa? Orang tak mayat. Sebab demon ni dia kena kerak tangi ni. Orang curi tali api, curi motor, curi kerak, curi ketok, curi pisau, curi demon dia kena ke apa? Dia kena kerak tangi mengikut hukum Islam lah. Cukup syarat dia. Tapi orang tak semaya ni kena kerak kepala. Lagu tu dia panggil hukum tarikis solah. Yang wajib atas kerajaan orang Islam lah. Kena kerak palo. Malah kerak ngoh lah ni. Boleh-boleh bertambung sungguh. Itu dia ni. Orang berzina. Orang berzina ni. Berzina saja berzina. Bukan apa dia panggil. Bukan muhsan tak lah. Orang berzina tak ada bini pun lagi. Itu kena godel ya. Seratus. Kalau tak mati tak apa. Seratus. Kalau mati habis cuk kat tu. Ringi pada tak semaya lagi. Tak semaya kena kerak tekak. Mati cerak tu. Itu dia. Dia kena orang pemerintah lah. Mari royak dia. Mari perani-peranong dengan dia. Ceracar dengan dia. Kena kodol lah. Kena semaya. Tak sih. Dia royak dah kata malah. Malah. Malah aku ni kalau dia luku rajin. Tak ada kena hati demo suruh. Tahu dah kata wajib tapi malas. Tak kata tu je tu. Dia kena bunuh dah. Mengikut hukum Islam. Tak jalan hukum tu suku ya apa? Tak jalan hukum dunia ni suku. Mana hukum tu masih ada. Tak jalan tu orang panggil hal lain. Tu orang jahat. Maknanya orang tak semaya. Pia anak. Anak cucu cicit. Anak kita berjuruh Tak ada pergi kanan. Duduk rumah. Duduk rumah. Tak ada curi. Tak ada apa. Tak ada bunyi khabar. Kata anak cucu kita curi. Tapi duduk di rumah ya. Maya dak. Rubuh dak maya. Jahat dah tu. Jahat lebih daripada curi pisau lagi. Takut tak ada khabar habis koyak tu. Kemudian sudah. Lepas pada tu.
Baru siapa malam ni? Berkatalah baginya, bagi dengan kau tu Malik. Dia kata putus rata ni. Dia humbuh-humbuh, mabang putus rata. Itu dia deh. Lew pin huwana kun ngan te mai lemak samad pin punam deh. Sebenarnya dia tak jadi pemimpin dah. Tak boleh jadi wali. Orang tak semaya. Wali. Wali-wali tu mana apa? Ya apa? Pemimpin dah wali ni. Pemerintah yang memerintah tu mana wali. Wali-wali yang memerintah. Sabi orang tak semaya tak boleh jadi pemerintah. Mana orang tak semaya tak boleh jadi wali tu. Capuk arak tu. Arak tu wali tu. Bahasa Jawi kita yang merentah. Tak boleh merentah orang. Orang yang jadi orang tak semaya. Kalau gitu, kalau pak tak semaya, tak boleh jadi wali nak menikah anak dia tu. Nak merentah tak boleh. Tuhan tak mau amnak wih dia orang yang tak semaya. Apa-apa tu ni banyak orang tak semaya dah. Ha, kalau turut kita tak boleh nikah. Kena dah hari ni. Itu je. Tapi ya gitulah awak kita dok nak kok tu eh. Ya Tuhan jaga. Nak nikah dah. Ada muka kita periksa tarah tu ya nak guna periksa lagu anu harimu. Ah, patu mari satu orang ya teh. Babo lagu mana tu? Ya wali dia tu lagu mana? Ha, lagu mana? Ya pak dia dah. Ha, pak dia. Dia tu dia tak semaya. Ha, ya tengok. Hari nak nikah tu dia pakai molek lagu dia pun pakai serba pakai piah pakai baju putih luar kain putih gitu tak kena tengok ah orang mari bisik oyak dia tu dia tak semaya kerja dia nya ketang-ketang dia minum lagu tu tak ada lagu tu tak ada nak kira lagu tu dia kena taubat ke apa dulu siap pakai tak ada. Kata adik ya. Jadi mujulah tu ni. Jadi orang panggil ada sejekal dah. Dengan nak menikah. Jadi kita buatlah maaf lah. Boleh kandangnya bila tahu lagu ni kita tak usir dah lah. Jadi kita menikah ni pun pada makna kita juga wali tu. Sebab dia mewakil kita. Jadi makna dia mewakil tak sah. Orang tak semaya nak wakil menikah anak dia. Wakil pun tak sah. Wakil kerana amnak bukan dia tu cabuk dah amnak dia tu. Bila dia tak ada amnat, dia pergi wakil, salah wakil dia. Wakil dia salah. Lepas kita menerima wakil yang salah. Salah daripada kita. Itu dia. Pakai tak menikah lah kita. Maaf lah, kena taubat dulu lah. Lepas taubat je kena. Kena taubat dulu. Lepas taubat bahan-bahan tak boleh pula. Taubat gitu. Hanya kena cukup syarat rukun dia, taubat ni. Baru je sah. Baru boleh menikah. Ni berlaku dah ni. Berlaku dah di atas kita sendirilah. Maka kita minta maaf. Deh. Itu je. Hari tu. Sabik anak tu baik mari selerok. Kita faham dah lah ni. Anak tu baik mari eh. Selerok pok. Selerok pok. Selerok pok. Selerok pok eh. Pak anak pun selerok pakai anak. Selerok pok. Mok selerok pok. Selerok. Itu dia. Tak usah dia. Kita bakal minta maaf lah. Tak usah dah. Tak dia. Kena cek mulai dia apa. Sebab dia pakai lama. Kau ni buka pengakai baju. Baju buruk tahu. Bini ni buka biasa tu. Bawa sepuah tahu. Dah. Sungguh kata pakai ye. Tapi dia buka sepengah baju kain tu tak. Kena kita sah di humi gak leret. Siapa kemak pada. Lagu tu lah. Tu ia berlaku dah. Ha, klik sini pula. Menasabah dia mau tanya. Menasabah dia mau tanya. Nah. Agak rumah pun dia ada meski dia tanya dah. Bolehlah. Baik. Ada 10 minit nak siapa je tu bolehlah agak rumah nak tanya dah. Dah ni 30. 1 minit. Ada 10 minit, maknanya 50 minit. Bolehlah agak rumah nak cek mari nak tanya gapo lebih kurang tu. Sebagai waktu main kita sini. Waktu main kita sini. Baik.
Malaikat katanya dipanggilkan engkau ke hadratillah yang amat keras, yang maha besar dan maha tinggi. Dia kena royak ketua dia lah. Teruk dah demo ni. Demo nak mana teruk apa? Siapa ke putus tali ni? Teruk ke lagi ke mana? Gamuk ke mana ni? Kemudian berteriak lah ia. Ia api tu. Api teriak juga. Ia bunyi lagu mana api? Ia kita bakar hak derah bunyi aww. Bunyi ayat saya tu. Bunyi aww. Mata gampu suara tu. Suara api. Lepas tu suara ribuk dia bunyi aww. Mari dia. Kalau ribuk pun ribuk lah. Kalau api pun api lah. Tapi ada orang ni suara api teriak. Dan adalah antaranya api tu. Dan antara mahsyat perjalanan ni 500 tahun. 500 tahun ni dah. 500 tahun ni lagu mana tu ni? Berapa kilo 500 tahun ni? Berapa ribu-ribu kilo? Lan-lan kilo lah ambil cari naik tu. Suk dunia ni 500 tahun. Tu dengar lagi suara api derah tak derah. Suara teriak dia tu derah. Derah suara tu ayah pak dengar lagi 500 tahun. Tu dia ni. Tengok tu. 500 tahun dengar lagi. Dia orang ada tepi tu bengeh sungguh. Dia tak mati dah ni. Di teramang situ selama dia tak mati dah tu. Tu dia. Maka sampailah suaranya, suara api tu lah, hatiak tu. Dan asapnya, dan suara ular, sekalian, dan sekalian, rantai. Sampah habis. Dan suara malaikat zabaniyah. Atas orang mahsyar itu, sampah. Orang duduk di padang mahsyar tu dengar, dengar habis suara api, suara malaikat, suara ular. Lah mana tak tahulah suara ular ni. Dah. 500 tahun sengih dengar lagi suara-suara ular, suara api, suara gapot. Tu ni, orang duduk di padang mahsyar. Duduk di padang mahsyar dia beripun apa tu? Nak kira. Kira hanilah orang kaya. Ni orang kaya, orang pangkat, orang ada kesalahan ni. Teramalah duduk situ, ia panah. Maka berubahlah, berubah sekalian muka mereka itu ahli mahsyar, berubah muka. Ya berubah muka supaya kita ni. Dia meroyak kejut-kejut, ya berubah. Ya tak boleh. Dia mahu tahu dah lagi. Kata itu tak ada dah. Lain, nampak lain dah. Nampak jadi berubah muka. Nampak kejut lah. Sambil nak buat kelola tak boleh ke ni. Sambil kalau orang ada penyakit wacai ke apa, cara nak royak je kena pandai kot. Cara nak royak orang mati je. Dia minta itu orang tua dia unzur tu. Dia sebut kemung sangatnya. Kalau boleh kelik. Kelik. Mana kita boleh kelik lah. Mungkin dia sebut acak kali dah. Padahal mati dah rumah ni. Cara royak tu dia tak sebut royak dia mati. Sebab dia ni ada penyakit wacai. Tu royak tarot tu pun dia berubah bercakap. Dah caun tekat kapas lalu dah keliknya. Walaupun kelik tu mati dah lah. Dia bom molek lah dengan demo kelik tu. Kau mula kelik tu dia mahu tak royak lagi. Kelik sampai rumah tu baru royaknya. Orang dia penuh dah lah. Padahalnya tu kau royak, kau royak tu siap dah lah tu. Cara royak. Berubah ahli mahsyar, berubah muka dia dengan sebab dengar suara api. Dengar suara malaikat zabaniyah. Pas sore-sore tu berapa ayat ni? Belikat dia tu setahun perjalanan ni. Belikat ke belikat aja. Bau ni lah, bau kanan ki. Setahun perjalanan ni. Pak mana sore tak tahulah. Ya. Kita tengok orang besar, orang bergocoh, orang tu. Mui pelam tu. Sar sekepapa badak je. Sar cekak dah dah. 500 ke. Lu sore-sore ke main tu. Kau besar tu. Sahab cakap dah ni, bau dia ni setahun jalan ni. Malaikat Zabaniyah. Itu satu riwayat. Kemudian maka datanglah api niaka jahannam. Hamari. Dia putus rata dah ni.
rata je putus dah. Dia dah tipu. Dia nak dua orang tadi. Satunya kafi, dia nak. Yang keduanya asi, orang diraka. Orang diraka ni termasuk orang mukmin tapi yang diraka. Ha, orang tak mai ayalah dah diraka dah tu. Padahal ia menggentar. Tu dia. Gemetar. Gemetar tu ketar tu lah. Ha. Daripada takut dan hebatnya kepada Allah. Api dia takutlah kepada Tuhan sebab dia ni hamba. Ha, ia amat keras. Allah ia amat keras. Berkata ia, ia api Tuhanku. Ya, berkata. Dan pengulu aku. Ha, dia panggil lagu dia. Adalah engkau, hei Allah. Mana kita? Jadikan suatu yang engkau menyakiti akan daku dengan dia, dengan suatu. Mu ni buat suatu yang benda tu yang menyakiti akan daku, api kata. Maka firman Allah, bahwasanya aku ni kukuasa atas berbuat yang demikian itu, demikian suatu tu. Bitapa adalah aku menjadikan dikau kerana menyeksakan bagi orang kafir dan maksiat akan daku. Ya, siapa kata dia murih lah. Murih lah. Dia tak nak pergi. Pada mana tak pergi. Putus rata, ngamuk lalu lah. Itu maknanya. Tu gede royak tu. Hei Tuhan membuat akan daku. Suatu yang menyakiti akan daku. Maknanya orang tak pergi aku ni lah. Pelmu bekan tu lah. Pah utuh tu ya. Kama dia berkata pula ia api hei Tuhanku. Suruh olehmu akan daku sujud. Akan dikau dengan sekali sujud. Ah, dia tak ada suruh lagi. Minta nak sujud kepada Allah. Api tu. Lah deh. Ha? Kerana syukur aku bahwasanya tiada akan menjadikan akan suatu yang menyeksakan daku. Ha, kau tu. Dia menyeksakan orang. Orang nak menyeksa dia tak boleh dari api dah. Lah, dia minta nak, nak sujud kepada Allah sekali. Jadi, gambar dah tahu ni. Api ni dia lah menyeksa orang. Bukan orang menyeksa dia tak. Ha, nak syukurlah ke Allahnya. Api minta nak sujud sebab dia ni Allah menjadi tak ada siapa nak menyeksa dia. Bukan dia tu menyeksa ke orang lain. Ha? Maka menyuruh ia Allah sujud. Maka sujudlah ia, ia api dengan sekalian barang yang di dalam sujud bagi Allah. Ha, tu dia. Sujud-sujud bagi Allah Ta'ala. Ini orang kata sujud ni besar ni. Dia tak ada minta nak baca Fatihah dah. Tak ada minta nak baca rokok dah. Minta nak sujud. Ha, ni besar kali. Ha, dia. Ya besar mana tu ni? Qiyam. Qiyam ni besar qiyam pun ya duduk boleh. Orang semaya duduk. Qiyam dah bagi dia je. Tapi sujud pasti. Fatihah pasti, sujud rokok pasti walaupun isyarat. Ya tu besar sujud ni. Ha, qiyam, qiyam ni wajib rukun tapi kalau uzur dia boleh. Ha, besar tak kata. Adapun rokok, ha, rokok tak boleh, sujud tak boleh. Pahadap karik benarnya sujud kepada makhluk ni berkarik. Berdiri tak apa lagi, orang besar lalu kita berdiri tak apa tahu ni tak? Eh, tuan rap orang besar. Hei, mari dah orang besar, mari dah kereta wok-wok tu. Ha, semua tu berdiri, barisan tegap, berdiri. Tak apa. Ha, tu dia. Pahadap kalau rokok, ha, rokok tak boleh. Kalau sujud, ha, sujud kau sangat tak boleh. Sujud qah dengan Allah saja. Sujud ni qah, rokok sujud qah dengan Allah Taala saja. Ha, dia. Dia habis. Dia minta nak sujud, ha, gambar juga katanya, dialah yang menyeksa ke orang tapi orang nak menyeksa dia tak boleh. Ya, kemudian firman Allah, bangkit ulimu he neraka jahanam. Ha, mana? Bangun. Ha, dia sujud ke? Bangkit pada sujud tu. Dia panggil bangunlah. Ha, bangun, bangkit. Bangkit pun. Dia panggil bangkit pun panggil. Bangun pun panggil bahasa kita. Ha, boleh-boleh bangun daripada duduk. Ha, kita bangkit daripada sujud. Ha, bakal kita boleh dibeza sikit. Eh, bangun eh. Okey, mari dah ni.
Eh, bangun-bangun ha. Ha, pagi nak semayang-mayang eh. Tak nanti 10 minit dah, tak nanti dia mari awak. Ha, kerja 10, kita mari 9:30. Duk nyatok patu mayak mari dah. Ha, bangun eh. Waksah bela-bela. Ha, bangun. Di mana bangkit. Hei, ni aku jahannam. Moga dia sujud. Sangatlah merekaku dan dahulu olehmu atas orang yang kafir dan maksiat akan daku. Mengicatkan dua orang ni dulu. Satunya orang kafir, yang keduanya orang diraka kepada aku. Ha, tadi yang dia. Maka pada ketika itulah, ketika Tuhan mop amnat kepada ni aku, mugilah, mugi carilah dua puak tu. Menggelegok dan bernyala-nyala lah api ni aku jahanam itu dengan sebagai nyala. Pasal kita panggil umatullah li tauqid, panggil nyala sungguh. Ya, dia nyala sungguh, dia panggil lagu nak ya, apa nyala lulu gitu. Tu nyala sungguh. Itu dia deh. Dan terbitlah daripada anak apinya yang hitam. Itu dia, umpama unta dan kambing gitu. Oh, unta hitam, kambing hitam. Ada ada ayah kalau kami hitam? Ada. Ada ada hutai hitam? Ada. Hitam. Ya, pini aku ni sebut lagi tak tambihul ghafilin. Dia kata nak. 1,000 tahun jadi merah. Ya, bakar. Bakar au koda. Bakar, bakar, bakar. 1,000 tahun jadi merah. Bakar pula 1,000 tahun jadi jadi putih. Bakar pula 1,000 tahun jadi hitam. Dia panggil iswadat. Hitam lengu, kita panggil. Itu opini aku. Ha, kalau kata lembu hitam. Ha, hitam macam tu. Kalau-kalau, gapo lagi? Eh? Lembu hitam. Lepas tu, gapo lagi? Uta hitam. Okay, Arab guna dengan uta. Kambing, uta. Kalau sini, lembu. Arab pun ada lembu. Ha, tapi banyak ke uta. Itu jadi. Adalah. Ha, ni lah. Ni dah orang panggil royak hani aku. Sabit tu dengan hak ni kena doa selalu dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ha, tu doa dia pandak-pandak. Allahumma ajirni minan nar, pandak-pandak. Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Ha, ni tu hang menghina orang ni. Ha, dia dia minta juga weh nak menyeksa orang ni. Dia minta juga dengan aku pun. Lah, dan yang muka hamba dia, dia takut salah juga dia pun. Dia nak pergi menyeksa ke orang, dia kena mu'amnat dulu lah. Itu dia. Supaya majlis latih orang yang amir dia, mengutip zakat, dia kena dia latih. Kita tak boleh. Haa, tak ingin kelihatan lagi. Tak orang lah, orang tu, orang nak kutip zakat. Haa, tak apa, dia sahkan undang-undang. Haa, dia nak kutip, biasa mana nak pergi apa, serah dia. Sebab dilantik oleh, nuh. Oleh pihak ahli jawatan kuasa. Ha, 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 tu je. Habis. Ha, setakat tu dulu. Kita jawab soalan pula. Ha, dia tak boleh teruk sangat dengan aku ni. Ha, ha, dia. Oh, dia panggil tamlai ke apa? Kuam rusuk kita ni. Baba pelaya pai tiaw, pai tiaw, tapi mai bok sami bab mai baba. Lep bab ke nai? Ha, sudah. Ha, isteri gi berjalan tak ada royak pada tok laki. Kalau royak pun, kalau royak pun suami senyap pakai dak itu tok ni. Hey, dia panggil hey. Hey abah mung, hey we mung, hey ayah mung. Hey. Gapo lagi panggil? Hey, dia nak gi siang mai ni 3 malam. Ha, orang apa? Orang cat nak pergi berjalan free, tak ada nak bayar makan ya. Ha, abah mu lepas tu nak pergi di Chiang Mai, lepas tu dia duduk senyap. Dia senyap tu senyap ke mana tu ni dia, wi ke tak wi dia, tak wi. Ha, hak ni dia saling tanya mai bok, dia tak ada royak ni ayah apa ni bini pergi jalan pai tiaw, dia tak ada royak kepada suami payah tanya berdosa ke dok. Buat apa jawab dosa tak? Dosa.
Pasti tanya bab kenai dosa tahu mana lu? Dosa tahu mana lu? Tahu mana itu aja kan? Okay, ha. Gib jalan tak ada royak ke suami dosa. Tahu mana dosa? Ada. Ayah si mana royak ada dosa tahu mana? Berdosa, ha berdosa. Bila berdosa dengan suami pun salah. Dan muka suami tak benar. Buah kata tak benar tu. Lepas tu Allah Ta'ala pun larik. Ha, bila diraka kau ni, dia larik pada kau. Ha, maka, bila diraka, jika tidak diampun oleh suami, tidak maaf. Allah tidak maaf. Begitu. Kena buah berat dulu. Kena masuk dengan aku. Dia tanya dosa, kena taruh mana? Berat taruh mana? Kena masuk dengan aku. Bila kata kena masuk ni aku ni tak ada kena tanya dah rasa pun kenai. Kalau masuk ni aku kita kata bos katanya 10 minit lah no. 10 minit. Ayo. Ah tak lagi. Oh 10 minit. Belalah kita bos 10 minit dunia lagi. Ah tak lagi juga. Pas tu makna oh pas tu maknanya cukup dengan hari itu dah. Cukup dengan kata oh tak lagi. Pakak tak lagi. Dia panggil maksiat bisafat lagu tu. Demo ni nak semaya kosa tak boleh ni. Orang hak gigi kerana-kerana suami tak tahu tak. Suami tak benar, tak ada minta anuyak ke pergi perak jaga dia. Kita pun kata gitu. Ada juga lah ramai-ramai yang tu. Orang ni nak semaya zuhur warka'at tak boleh ni. Dia panggil musafir dia tu maksiat di rumah lagi dia. Bisafat. Setak di rumah tu maksiat dah. Berdosa kak sampai dia ni lah. Gi pun berdosa, kelik pun berdosa. Mana nak semaya zuhur pak buat dua kosa, tak boleh. Asal nak buat dua, tak boleh. Ngorit dengan isya jamak, tak boleh. Semaya, kena semaya aja saya. Kena semaya mata, walau berdosa pun kena semaya. Tapi tak ada kemudahan lah. Kemudahan tak ada bagi orang itu. Mana kita nak semaya jamak, zuhur dengan asal, jamak, kemudahan. Dua rekaat zuhur, kemudahan dia panggil ruksah. Ya hukum dua, hukum ruksah so azimah so. Pergi kita di rumah ni kena semaya pak. Ha bukan bab ruksah ni. Bab azimah dia panggil pasti kena semaya pak. Eh nak semaya mengorek dengan isya jamak ah tak leh. Tulah sakit ni, sakit pun. Jadi sakit begini kalau nak jamak juga akhir hono awal ni. Akhir semaya mengorek, awal semaya isya. Jamak lagu tu. Sudah semaya mengorek orang okay, ben isya boleh tak ada apa tu jamuk suri dia panggil jamuk pada rupa ayat saya bila kita uzur semaya menarik wi akhir semaya isya wi awal ayat semaya tu lah pada makna jamuk juga lagu tu jamuk pada rupa ya hakikat bukan jamuk sebab dalam waktu masing-masing ha, ada program musafir boleh akik menarik kita di isya akhir isya kita di mengorek boleh saka tu kemudahan ruksah tapi kalau dia tu diraka la tunatu bil maksiyah ar-rukhas la tunatu bil maksiyah kemudahan tu tak dibenar tak digantung dengan maksiat mana orang lari pada suami maksiat dia kena minta anu ya minta dah lepas tu benar dia kadang-kadang minta semua hari meminta saja minta lepas tu kan aku duk bunyi pelak-pelak ni lah minta dah dia kata dah minta dah lepas dia benar ke tak dia senyap lepas senyap tu dia tak boleh pergi juga tu, kalau senyap tu ha, tak benar tak kalau senyap tu dia alamat tak jauh tak beri dah pergi juga ha, tu dia dia to'ak ke huwana tu ha, dia to'ak ke huwana dia mana besar ya apa huwana dengan suami. Hai. Sa suami lagi pada huwana. Ah ha, gitu. Ha, mana besar suami lagi. Pas cabuklah. Kalau tak itu cabuk dia tu. Cabuk dengan huwana tu oleh kerja. Cabuk. Ah ha, besar anu lagi. Cabuk-cabuk gitu. Ha. Piye royak dia bunyi lagu tu dah. Piye buat bel lain. Bel lain tu. Ha pakai cabuk ke dia. Ha, dia
Gi juga cabut. Kalau kata gi cabut ni mata. Mana boleh kerja selasa ni. Nak boleh khisi sutil-sutil lah ni payah. Ah, jam. Jam berdosa lah ni supaya tak cabut lah ni. Kalau mengikut kena daya payah awak tu. Dia besar suami lagi pada. Pada dia. Pada huwana dia tu. Dengan pok besar tu lelaki lagi. Dengan pok je. Ha, tapi dia kata gini. Dengan pok tu memang lah besar, besar tu lelaki. Tok lelaki tu kena pandai jadi tok lelaki lah. Lagu mana? Ayah dia duduk letih. Orang okay, halu mari. Ya, ayah. Dewasa pun tak lagi dah ayah ni. 50 tu 50 tu bahasa berat lainu dah. 90 10 lah. Lepas tu mu nak kelik pun kelik ikut mulah. Mula saya kelik pun ikut mulah. Orang okay, rumah tu gitu. Lepas nak kelik kan? No, tak lah kita buri ni. Ha, situ kena pandai tu. Kena orang jadi suami tu kena pandai suami lah. Kena timbel lah tu. Tak boleh kelik mata ya kau. Dalam mana pun kelik sok. Lepas kalau mati, mati. Kita pun nak mati juga. Oh, ya, ya boleh royak lah gitu. Ah, tu ni mata ayah dah letih tu. Letih pun buat kena. Dah aku tak wui. Tok laki pun. Tapi ni pun tak boleh kelik. Muka tok laki tak boleh tak wui. Gitu. Ah, situ kena pandai. Mana suami tu kena. Kena timbel. Lepas kalau kena ke suami sendirilah. No. Kalau kena ke suami ya. Kalau selmut buat, kena ke suami lah gitu. Pak isteri lagi, tak usah kelik lah. Kalau kelik pun mati, mati. Kita pun kena mati juga. Isak pun dah lagi. Tak kesuh hari ni dah. Ha, dia mau duk cara dah rumah ni. Kalau kita kelik pun kelik gitu je. We ada gitu je. Ke tak serupa ke dua ayat tu. Kalau kena kita nak kelik selalu dah. Ha, dia. Bawa kena ke bini kita, kita buat. Ha, gitu. Sampai tu ulama kata kena pandai lah di situ. Ya ada kat dalam ni ada. Dalam mana pun tak weh. Oh, saja. Ha, mati-mati. Tu dia deh. Ha tu. Kena pandailah, kena pandai. Orang jadi suami pun kena pandai. Jadi makna katanya dia mau tanya dosa ke naik. Ha tu dia. Bis kat tu. So lagi ada mau tanya kalau lah wali tu semaya tak cukup. Ha, sana kita ayat tak semaya. Kalau wali semaya tak cukup ayat apa? Lahana. Ha, semaya tak cukup lagu mana? Semaya tak habis. Pada buat lahana. Hak tu dia kena kodoh lah. Makna kata dia kena taubat arti dia cerita nak kodoh lah. Dia menyesal. Lah ni dak dah. Lah ni tak ada tinggal. Dah semaya lah ni. Cuma hak tak semaya zaman tu tu ada lagi. Hak tak ada bayar. Tapi cerita nak bayar. Lah ni Allah ni juruh dah. Keluar dah awah gapo lah ni pakat molek dah lah. Dia dak bel kat sejik dia. Tapi dia tu ada lagi semaya dia hak tinggal masa muda-muda eh. Banyak-banyak puluh waktu lagi dia wasa saya kata. Ha maka boleh menikah dah. Sebabnya dia hak ni niat nak qada dah. Cuma dak bayar semua sikit sekali. Dia cerita nak bayar dia minta semua jangan mati lagi. Hei itu eh. Wi aku bayar wi habis dulu patu igomu. Ha maka pada ketika tu boleh nikah. Halan belum nikah selalu dah. Ha tazawwaj halan. Ha dia. Hal aku tu lah. Hak tu dah ada semaya tu dah ada. Tak cukup lima orang tu hak dia tak semaya tu. Kena niat lagu mana. Hak dia tak semaya tu nak qada pakai dia qada. Tapi tak habis. Ha dia semaya tu dah ada ni. Lebih lah ni semaya dah lah tapi hak dak tu banyak lagi dia tak qada tu. Hak ni tak, hak ni semaya atik, dak atik, semaya atik, dak atik, hadir. Betul hak dak katik tu. Hari dia nak menikah tu ya. Dia kena semaya eh. Lepas dia kena taubat ah. Hak aku tinggal kemarin dulu, aku nak qada, aku nak bayar, aku menyesal dah. Sungguh dah. Qada panggil menyesal sungguh lah. Boleh menikah. Haa, jadi dia, boleh menikah. Jangan so je, jangan kata, tak semaya pun tak apa, haa, tu siap. Oh dia jatuh agama nak menikah dengan kafir hari tu. Ha betul. Tapi tak sampai tangan tu tempat kita sebab ya orang dok dengar semua. Ha mereka orang dok sebelah semua ada arah lah tu. Dia tak mengaku terus dengan semaya be. Ha tu dia. Ha tu ada arah ya tu. bis kat tu. Ha tu dia. Ayah apa ada gapo ayah apa? Ha tu dia. Habis kat tu.
Nak tengok ada yang mau tanya ni. Tok Meni ada ke apa? Ada masa lagi, ada lagi 4 minit lagi. Ada 3 minit lagi. Boleh. Ini dia mau hak demo. Mi tok bomo bang bangkun. Kuntai. Kau gopo ni tak baca-baca kau kram. Gopo kram. Baca. Pit mai. Ya bomo kapung bagali. Bomo kapung. Kita pergi pubak dengan bomo kapung. Hak dia kata tu gapo dia kata. Kalau perkataan dia tu syirik maka tak boleh. Perkataan dia tu hak dia dak buat, dia dak buat ubat kita tu kan. Ayo dak. Kita reti makna hak dia dak kata tu. Tak boleh ni. Maka tak boleh kita pubak dengan dia. Dengan orang Islam pun tak boleh. Kalau lagu tu. Kalau perkataan dia tu menyebab syirik eh. Dia minta ke benda-benda-benda tu eh. Tu dia. Dia panggil ke apa tu ni? Capi. Capi dengan bahasa yang kita tak reti makna. Hak tu tak boleh. Tahu kita reti makna. Makna selerok pak. Tak boleh. Hak bolehnya hak reti makna. Tak apa. Arab pun tak apa. Jawi pun tak apa. Hak reti makna. Tu dia. Cak kata lagi. Ya capi hak mudah. Kenapa dia hak? Abu Sa'id Al-Khudri lagi. Ya masa buat rumung ni siapa dia panggil orang jejak orang keluar dia. Orang keluar tabligh dia. Ya gi di tempat demo. Abu Sa'id ni demo tak widuk pak dia. Kampung tu masa kampung masa apa yang panggil Jadi berkarik. Ya sen karik tak sewiduk. Allah nak minta duk tak boleh. Tak boleh. Nak minta tupai duk setah malam ni. Lepas tu isyak tak apa nak pergi dah. Tak boleh. Jadi karik apa tu. Tapi dia tu nak tunjuk. Malam tu jugalah. Warna kampung tu. Jatuh sakit perut. Warna lah kampung tu sakit perut. Sakit perut hingga siapa kata. Ubat tak ada masa tu. Ubat nak berubat ke apa tu. Kiyung. Jadi apa tu? Mari nak tupai tanya puak ni, puak demo tak widuk ni. Puak hak ni, hak sore dua ni, hak mari jumaah ni. Ada kedak we pandai le ramai-ramai ni boleh kubak ni, orang tak sakit. Ada demo ni pun dia panggil dia ada dah lebih kurang. Moga demo tak widuk eh. Kitalah nak tak ni dah. Dah leh. Sejak kita ni pakai orang luar pakai dak. Kalau mana ada juga, Lepu. Tapi malam tu mak jatuh sakit. Mari tanya khabar puak ni. Abu Sa'id kata Boleh. Demo ada itu boleh nak boleh eh. Ubat huduh-huduh. Kalau kita panggil huduh-huduh ah. Abu Sa'id pergi siup. Siup. Baca kan apa siup? Baca Fatihah. Lepas tu ayat saya hilang. Hodok kiyung tu orang kampung kata hilang supo jeput tau. Hodok kiyung tu. Awak hubak demo ni. Tak beri apa pun tak haikiat kepada orang ni. Tak hormat pada orang musafir ni. Awak besar awak debel gitu. Hilang. Patu hilang pun ya belum pada tu ya kira keras-keras lah dulu dah kan. Dia panggil apa? Keras. Kerah masa tu nyak nak apa? Kambing masa tu. Ginilah seekor sore. Pore buat kita ni. Kalau buat kita 10, seekor sore 10 ekor. Dia sakit duk kiyung tak ada kira. Dah. 10 ya. Wihilai yo. Duk kiyung sakit. Mana kau pubat kau sakit mana gitu. Kalau kami seekor tak ada kira. Seekor dua seekor saja. Ubat ya siuk ya baca siuk gitu ya hilah apa tu boleh ke apa ya sih boleh kerah tu kambing tu boleh seekor sore pahala 10 hari boleh ke bol lepas pada tu tu teringat siap jadi kita buat kerja ni tinggal tu guru ni Abu Sa'id kata mana Nabi tak tahu ni buat kita ada warakan Nabi tak tahu ni
Kita ambil kambing juga. Ah, nama jadi kau jalan zolain siap. Haa, jadi ya. Tapi ambil dah. Agak kelek lagi. Madinah. Agak kelek lagi. Wokor lagi. Haa, jadi nalin ke udah-udah. Abu Sa'i nalin. Moga dia buat kerja lagu ni tak ada syarat dengan tu. Pagi tu pergi orang ambil kambing di mana. Gapo lagu mana. Rasulullah ni jadi orang aku salah lah. Mana kalau salah pun salah lah. Kalau tak salah betul dua tu. Ha gitu ambo ni gitu orang sakit gitu royak ah cerita dia. Lepas tu saya siu orang sakit tu. Pak Nabi kata mau baca gapo? Lah baca Fatihah. Ha baca Fatihah. Hilang ha hilang bukan Fatihah. Orang lain we hilang. Tak apalah betul tu tu betul kambing ni. Kerah ni kambing ni. Ha maka Nabi pun minta semak sore dalam kambing tu. Jadi makna kata apa ya, Pak? Nabi semak sore kalau gitu, ha. Kepala kita eh. Kata Imam kata, masak kare ha muluk-muluk lah kata, masak kare. Lah ni tu dia mau buat we masak baru sudah kare tu. Oi, Imam, ha, boleh dah? Okey. Dia semak sore. Gitu. Menunjuk katanya, ah, orang dia tak keras ni ada jalan. Orang dia tak keras tu umur eh. Ha, so, lepas tu yang kedua pulaknya pubat dengan sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Pubatlah yang sakit kamu dengan sedekah. Habis orang ada sedekah tu. Bona kelih tu, ha, sedekah. Yalah dia pubat dengan sedekah. Ha, habis tu. Ha, itulah mana katanya makna katanya boleh. Ha, boleh pubat orang. Okay. Boleh tak ada apa. Tapi syarat kena reti makna. Mana Fatihah ni kita reti. Dia kata tak ada bahaya gapo Fatihah ni. Lapa-lapa. Orang dia kata tu. Kalau nak perubat ke. Kena reti makna. Orang dia kata tu gapo. Haa. Dia lagu tu ya. Haa. Tak kata tu. Jadi. Haa. Cukup dah lah. Haa. Jadi. Baik-baik. Ha cukup wallahu subhanahu wa ta'ala. Mai lamat bab yule suan bericak dai bun iktang ha. Gitu. Pala suku dah, orang okay, bericak suku. Dia tak ada semaya tapi dia wahi kerok. Ha tu dia. Lana aja sih, mayat malah. Kerok wahi. Pala boleh dak, tak leh apa dia buat kerana Allah. Orang okay, hak semaya tu pun kalau dia buat kerana lain, tak leh pala. Tak boleh fahala sedekah je lah. Herak je lah. Fahala tak ada kan. Dia buat ni orang puji je. Dia kata boroh je. Tak boleh juga. Ha, ya semaya suku, sedekah suku. Tapi ingatlah nak tak tak gapo dia tiada. Tak ada kan. Ha, dia kemah-kemah situ dah lah. Ha? Dengan batu, dengan halal, dengan juriam. Kemah. Apa tiada tak ada. Ha, orang Bukit Tahun ni. Kalau nak buat rumah. Ayat orang. Nak buat rumah eh. Dia buat gapo dulu sini. Ha, tak ada kata halal dulu dah. Necang pergi mari tanya sebab tia lu. Pak tia lagu mana ni? Itu tuan rumah ni. Oh, kita ni nak buat perabung dulu. Pak tia kokol pas-pas boh ni. Ha, tu jadi ngong jugalah necang tu. Kelik dulu necang tu kelik dulu. Dah lepas boh nanti nak buat tia. Buat perabung dulu. Kita mana perabung tia tak ada. Ha, semaya tu tia. Dekah tu sebagai perabung itu moya. Habis Allah Allah.